Assalamualaikum penyampai daerah Blight, Dayang Nurhayati binti Zailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dini dan Sarina. Selamat pagi. Apa kabarnya ni hari ini? Alhamdulillah sihat saja ya. Harap-harap juga Dini sama Sarina dalam keadaan yang baik hari ini ya. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini ceria berbaju biru. Baik, ingin kita mengetahui juga bagaimana keadaan cuaca pada pagi ini khususnya di Kuala Belait. Alhamdulillah, pada pagi ini nampaknya cerah saja di daerah Belait ya. Baik, Dini, kita akan serahkan dulu untuk rakan kita berkongsi bahan dari daerah Belait untuk edisi pagi hari Jumaat hari ini. Silakan Yati. Silakan Yati. Baiklah, terima kasih rakan kita Dini dan Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan kongsikan ya satu beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan sugas kita. Seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, Auda, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan bisnis kita pada hari ini dipermudahkan dan semoga segalanya berjalan dengan lancarnya ya. Dan untuk pengetahuan bisnis kita, keadaan banjir, info banjir di daerah Belait, sejauh ini, alhamdulillah ya, kita juga menerima laporan-laporan banjir khususnya di kawasan pedalaman yang mana beberapa tim-tim keselamatan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat dan anggota polis Raja Brunei sedang menjalankan pemantauan khususnya di kawasan-kawasan rendah ya di daerah Belait. Namun demikian, ianya tidak menghalang aktiviti-aktiviti penduduk-penduduk kampung di pedalaman khususnya untuk mendapatkan keperluan-keperluan harian. Namun demikian, dari masa ke semasa kita akan sampaikan kepada anda mengenai dengan info-info banjir khususnya di kawasan-kawasan yang terpabit. Baiklah anda, apa kata sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Dijadikan tanaman hiasan sementara buahnya boleh dimakan. Pastinya, anda ingin mengetahui apa yang ingin kami kongsikan menerusi pertemuan kali ini. Pokok markisa merupakan sejenis pokok yang menjalar bagi mendapatkan cahaya matahari. Ianya terdapat di kebanyakan negara-negara tropika dan subtropika. Terdapat dua jenis markisa. Satu berwarna kuning iaitu Passiflora flavicarpa L yang tumbuh di dataran tinggi dan sementara itu satu lagi berwarna ungu iaitu Passiflora endulus L. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Apa khabar Pakcik pada pagi ini? Berbaik. Baik, seperti yang kami ketahui Pakcik ada bertanam pokok markisa. Boleh Pakcik ceritakan sebenarnya dari mana Pakcik mendapati pokoknya ni? Sebenarnya mula-mula menanam ni sebenarnya hobi. Disebabkan usulnya lawak untuk tanaman hiasan, jadi dibuat sebagai tanaman hiasan dan dijadikan sebagai gerbang. Dan berkali saya menanam lebih kurang satu tahun. Dan setakat ini banyaklah juga lah yang di hasil-hasil
buahnya. Berapa jenis buah markisa yang kita ketahui? Sebenarnya kalau yang saya ketahui, buah markisa ini ada dua jenis. Buah markisa kuning dan ungu. Yang kuning inilah yang banyak didapati. Dan yang saya tanam juga lah. Banyak yang kuning. Dan ungu ada satu juga lah. Ingin juga kami ketahui macam mana cara ketani makan buah markisa ini? Seperti juga buah-buah lain, buah markisa ini boleh kita dimakan terus langsung dimakan. Dan juga ada setengah-setengahnya yang saya ketahui melalui pembacaan juga dibuat sebagai jus. Itu saya berkali. Khasiat buah markisa untuk kesehatan? Khasiat daripada buah ini, seperti juga buah-buah lain, buah markisa juga mempunyai khasiat yang tersendiri. Yang pertama barangkali ialah sumber serat yang bagus. Yang kedua, kaya antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu saja barangkali di antaranya yang saya ketahui. Baik, akhir sekali, apakah nasihat kita bagi orang ketani yang berhasrat untuk menanam buah markisa ini? Ini sebagai barangkali kalau ada yang di luar sana ingin menanam buah markisa ini, ia sungguh mudah. Kita ni ambil biji-biji daripada buahnya itu dan kita cuci. Lepas itu kita ni tibarkan di tempat penyemaian dan ditunggu dalam masa 2-3 minggu ia akan tumbuh. Setelah tumbuh di tapak pasu penyemaian tersebut, boleh kita dialihkan ke tempat di tanah untuk dijadikan tanaman sama ada hiasan ataupun tanaman untuk diambil penghasilannya. Alhamdulillah Auda, itu dia tadi temubual kami secara virtual bersama salah seorang warga emas ya yang menanam buah markisa. Semoga dengan perkongsian tersebut sikit sebanyak kita dapat mengetahui antara khasiat buah markisa ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.